Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di Bina Generasi Karawang. Alhamdulillah kita dipertemukan di satu channel yakni Bina Generasi Karawang. Channel yang senantiasa kita nanti-nanti. Perlu kita ketahui kita kali ini kita akan membahas mengenai yaitu tauhid dan dan uh, kesyirikan ya. Akan senantiasa beriringan tauhid dan kesyirikan di dalam kehidupan dunia ini. oleh karena itu maka kita haruslah senantiasa berhati-hati ketika kita bertauhid maka akan ada cobaannya dan ujiannya, yakni yaitu kesyirikan. Kesyirikan adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mengagalkan keislaman kita. Maka perlu kita pelajari ya, kesyirikan apa saja Apakah perlu kita pelajari? Tentu, karena semua itu akan senantiasa kita temui. Bila kita sudah mengetahui tentang kesyirikan, maka kita akan senantiasa berhati-hati di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan senantiasa membantu kita di dalam beribadah, di dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu haruslah kita senantiasa belajar mengenai katauhi dan kesyirikan. Nah, mari tanpa berlama-lama mari kita uh, memasuki tema ya memasuki kajiannya apa judulnya pada kesempatan kali ini yakni perbedaan prinsip antara konsep tauhid dan konsep dewa dewi pertama apa ya ada dua ya konsep ketuhanan. Ya. Konsep tauhid menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna. Allah lebih sempurna dari apa yang ada di dalam benak dan pikiran manusia. karena manusia memiliki keterbatasan. Ya. Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dihayalkan, tidak bisa digambarkan. Allah Maha Goib. Maha Indah. Maha Besar dan Dia tidak membutuhkan makhluknya. Bahkan Allah adalah tempat bergantung seluruh makhluk dan alam semesta. Maha Suci Allah dari sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan dan keterbatasannya. Dia Maha Besar, jauh lebih besar dari seluruh makhluknya termasuk alam semesta. Tentu berbeda dengan konsep panganisme yaitu penyembah berhala yakni dewa dewi. Tuhan-tuhan mereka bisa dilihat di dunia, bisa dilukiskan, bisa dibikin patung. Ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud hewan ya, bahkan berbentuk tata tata surya mereka pernah terlahir di dunia mereka merasakan lapar mereka uh, pernah berjalan-jalan mereka berkeluarga mereka memiliki keturunan ya itulah konsep panganisme dewa dewi mereka semasa hidupnya memiliki suka duka lara menderita kedua ya syariat dan tata cara ritual ritual terpenting dari ajaran agama panglinis moyet pemujaan terhadap dewa dewi adalah berkaitan erat dengan hawa nafsu sek dunia kekuasaan dan perang segala segala bentuk penyembahan berhala pada intinya bertumpu pada pemuasan hawa nafsu dan syahwat. Media ritualnya yakni banyak menggunakan simbol-simbol, logo-logo, api, lilin, dupa, kemenyanan, sesajen. Bentuk ritualnya hura-hura campur aduk tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Miras musik nyanyi-nyanyi menghambur-hambur harta dan syarat dengan kemaksiatan dan mengumbar hawa nafsu syariatnya ya antara halal dan haram tidak ada aturan dalam kehidupan sehari-harinya si tidak ada aturan hukum yang jelas baik dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat dan dalam Berbisnis Bisnisnya tidak ada larangan Baik yang berkaitan dengan Bisnis Rentenir Perjudian Prostitusi Atau yang lainnya Begitu juga makanannya Dan minumannya Tidak ada aturan yang jelas Tidak ada larangan Mereka bebas Untuk memakan Babi bangkai dan lain-lainnya. Kemudian tidak ada larangan minum minuman keras, alkohol dan minuman haram lainnya. Tujuan utama kehidupannya adalah kelejatan dunia semata. Tidak ada aspek di dalam semua ajaran.